Ini kalau ada burung hanyut ini kan, kasihan ini. Nah, nggak tahu ini burung apa ini. Kasihannya juga, lapaknya juga luka ini. Itu penghati suasana itu. Udah setrik duluan, udah punya kawan sendiri. Aduh, sampai tempat. Ikannya ini kan, ikan sejenis wader. Ada yang bilang wader cakul, tapi kalau tempat kami bilang ngomongnya ini apa ya bang? Endong ya? Endong ini, masukin kepis biasa. Nah. Nunggu setrik yang berikutnya ini kan. Tetap semangat soalnya, meskipun ikan kecil yang penting sensasinya. Oke? Lagi dan lagi itu Bang Yadi belum itu. Bang Yadi belum ngeluarin jurus itu Bang Yadi itu. Wah. Nanti kalau udah ngeluarin jurus ngeri dia. Tuh di bawah orangnya tuh, nah itu Bang Yadi itu. Sementara skor 3-1 sama Mas Udin. Kita mau geser skor ke atasan agak. Ini udah pasti kata Bang Haji tuh, Bang Haji udah mulai duluan naik ke atas. Oke, kita ketemu di spot atas. Biasalah Kepis Mania seperti itu. Geser-geser terus, oke? Baru ya Nat, mancing endong. Mancing endong. Ke atas biasanya rentan tuh Bang, udah. Enak ini. Biasanya mancingnya di bagian bawah Bang ya, ya kan ya. Itu Bang Adi mah aneh. Tadi dapat ikan, tapi kayaknya disangkut di atas itu nah. Oh tuh. Itu di atas pohon. Nggak tahu tuh, lail apaan tuh, lail burung kali ya. Gimana? Poin padahal Mas poin. Iya. Gimana itu? lepas na, hanya untuk mandi, nggak mau nangkap dulu biar kami lepas lagi. Sementara mas-mas itu belum strike lagi. Dia yang punya kawasan. Alhamdulillah. Lagi. Bokol ini Pak, dapatnya Bang. Bokol ini dapatnya. Ini ikannya nggak putih. Strike lagi. Endong. Nggak mau kalah. Nggak mau kalah dia. Yang ini nggak mau jalan ini kan. Yang ini nggak mau jalan. Tadi aturan itu cuma satu rumah ini tadi itu. Mantap, menang. Biasa, Kepis Mania pasti tidak sempat lagi geser lagi, oke?